Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Tommy Ristanto. Pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1439 Hijriah jatuh pada hari Jumat besok. Dan berikut pernyataan Menteri Agama selengkapnya. Seluruh peserta sidang isbat bersepakat dan juga setelah mendengarkan pertimbangan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, maka sidang isbat tadi telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1439 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018. Dengan demikian, maka besok hari kita tidak lagi berpuasa. Besok hari seluruh umat muslim di tanah air akan menunaikan sholat Id. Ya, demikian tadi pernyataan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang intinya menyatakan bahwa 1 Syawal 1439 Hijriah akan jatuh besok hari. Untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menyongsong hari kemenangan. Sampai jumpa.